Kejap aku. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Kami Zaha. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe guys. Guys, berjumpa lagi kita di video kali ni. Saya harap korang semua dekat luar sana sihat walafiat. Saya dekat sini, alhamdulillah guys, sihat. Guys, di video kali ni kita akan main game Free Fire dan kita nak dapatkan skin MP5 dekat incubator tu guys. Kita nak enter dan dapatkan guys. Tapi macam pelik kan? Apa Kamil spin ke? Ha? Macam mana Kamil spin? Dia ada cara dia guys. Macam mana saya dapatkan skin MP5 dekat incubator tu tanpa spin? Nak tahu cara dia macam mana? Jom kita masuk ke dalam Free Fire guys. Let's go. Okay guys, kita dah pun masuk ni. Kita akan pergi ke Luck Royale. Dia kat sini tau. Dia kat sini tau. Saya dah ada 3 batu ni. Apa benda batu ni? Evolution Stone. Dan blueprint saya tak ada lagi. Ni Fatal Snarl. Dekat mana saya nak dapatkan? Saya top up guys. Nampak dia kat sini. Ada skateboard. Kita claim. Saya boleh top up. So kita dapat macam dengan bags lawa. Jadi kita equip lah bags baru. Lepas tu kita dapat ni guys, Fatal Snarl yang baru satu lagi. So dengan ini saya dah ada first skin MP5 kita yang pertama guys. Jadi kita dapatkan guys. Yang lain saya takkan dapat lah. Yang ni lah yang boleh saya exchange guys. So kita dapat range laju nak race jauh boleh, magazine tambah. Dah guys, saya dah dapat jungle lava MP5 guys tanpa spin ya guys. Sebab dekat sini, okey saya nak terangkan sikit kan. Before ni saya pernah cakap yang Luck Royale ni judi. Okey, saya sangat minta maaf pasal tu sebab saya maybe tak tahu. Lepas ada beberapa kawan-kawan yang bagi tahu, saya cakap judi sebab saya tak tahu nilai dia guys. So dekat diamond ni orang kata laki ni sampai 100, dia kita akan dapat wajib. So harga dia dalam ni 5 kali lah, 10 kali lah, means 5,000 macam tu lah. Ke 11 kali, kalau 100 bahagi 11 ni adalah kiraan dia. So sini sampai 100 boleh. Dah tahu nilai dia. Okay, so ini bukan judi sebab kita tahu nilai dia. Dekat Gold Royal ni, walaupun dekat saya dapat satu speed. Okay, tu first kita ni. Walaupun kita nak spin, boleh sebab dia pakai F coin guys. Dia pakai coin yang kat sini. Dia tak pakai duit. Diamond lah, pakai diamond. Tapi dia sampai 100. So bukan judi bagi saya. Dekat sini ini sampai berapa eh? Saya tak ingat. Ini tak ingat. Tapi ini pun bukan judi. Tapi yang ini ada orang kata dia tak boleh nak dikonfirmkan sebab ini bergantung. Kadang-kadang dapat awal, spin awal dapat murah, kadang diamond banyak pula kena pakai. So ini dia tak boleh nak cakap bukan judi. So pandai-pandailah. Yang kalau yang ini kita boleh beli dengan harga dia 1534 macam tu ke. Ni semua tambah ni guys, yang dekat tanda soal ni, yang 9 sampai 69 ni tambah semua. Itulah. Alright guys, so kita, saya dah terangkan sikit berkenaan pasal Luck Royale. Hopefully saya dah faham. So saya akan spin yang saya tahu nilai saja. So korang noted, okay? Terima kasih. Bagi siapa yang sudah subscribe, korang subscribe guys. Jom kita pakai apa yang kita dapat. Warna purple, swag. Pakai topi guys. Surfboard ni kita pakai yang ni lah, kita tukar lah guys. Alright, jom kita punya weapon kita dah dapat ni guys. MP5 kita yang pertama. Mana P5? SMG. Oh my god, you surprise. Hijau guys. Oh, kalau hijau kita kena semua karakter kita kena lawakan. Kita kena warna hijau guys. Jom kita ubah karakter kita warna hijau. Pakaian ni. Okay, barulah sesuai guys. Join the battle. Cantiknya. So back sama dengan burung. Cantiknya guys MP5. Alright, jom kita join the battle. Masuk dan kita guna MP5 kita ni guys. Let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. MP5 ada tak? Mana? Mana MP5? Mana? Allah, tak ada lah guys. So, next kita main dekat klasik. Mana tahu ada guys. Jom.
baru nak samakan dengan Ujo. Dia tunjuk lah musuh kat mana. Macam mana kita boleh nampak musuh kat mana, guys? Ujo, dia bagi headshot banyak kali je, guys. Power gila dia ni. Oh my god. Tepuk tangan kau, kita tak perasan. Lucky bro. Oh, nama dia Lucky bro. Pom, pom, satu kali. Itulah. Tu, tu, tu. Ya Allah, dia tak tembak. Ni kau tak tembak tu, dekat sana tu ada. Dia tak tembak langsung, guys. Tak apa. Go, go, go. Dia tengah susun strategi ni. Ada kawan lagi seorang. Ah, tu tembak. Headshot, 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 headshot. Headshot sekali je. GG. Cantik. Tu, tu belakang, tu belakang tu. Jangan bunuh itu, biarkan. Baiklah kawan kita ni. Triple kill tu. Kita ikut lucky bro ni, guys. Tapi saya punya build ni jauh. Saya kena dari jauh. Dari jauh. Kuat. Ayo, ayo, ayo. Jangan bunuh, jangan bunuh, jangan bunuh, jangan bunuh, jangan bunuh. Hop. Hey, awak ni, saya nak bunuh dia tadi. Hey, dekat sana. Hey, kena balik. Okay, okay, kita dah start the game ni. Kita dah start the game. Oh, dia pakai first, dia dapat first blood ni. Nak pistol lah, Pak Mas. Nampak tu. Eh, tu kejap aku. Okay, okay. Dari belakang serang nombor 3 ni. Hahaha. Lagi seorang, lagi seorang. Tu, 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 tu. Baiklah. Kita menang, guys. Tapi saya still nak pakai MP5 ni. Tak apa, kita habiskan ni cepat. Habiskan ni cepat. Ada orang pasang kat mana, kesan, kesan mana. Kasih settle. Mana musuh lagi, mana, mana musuh lagi. Oh, you ada Thompson lah. Ambil Thompson dulu. Eh, mana SM8 aku? Asal aku ubah. Ya Allah. Jom kita heal dulu. Ada lagi seorang kat sana, guys. Biar kawan kita settlekan. Kalau tak boleh, kita datang. Jom kita settlekan dekat bawah ni kot.
Dia nyorok ni guys. Eh, kat mana? Oh, kat situ guys. Okay, dah berjaya. Tak perasan lah guys. Macam mana dia boleh lepas daripada saya punya krono? Saya terkeluar sikit kepala. Oh, thank you Adam. Alah, saya mamara Adam tadi, Adam kat tolong. Terima kasihlah Adam. Hilo, kasih penuh. Eh, terjatuh pula. Tak pasal-pasal kan toy. Kan toy pula jatuh guys. Krono dah tak boleh guna. Sorry Adam. Mau pergi mana, ha? Yes, berjaya guys. Jom kita masuk ke Clash Squad biasa untuk kita pakai MP5 guys. Let's go. Wah, kita boleh claim ni guys. Nanti kita nak dapatkan bag pula guys. Okay, MP5. Please lah dia, please lah dia. MP5 ada guys. Jom kita settlekan permainan kita yang pertama pakai pistol ni. Lepas tu kita akan pakai MP5. Jom kita cari kill yang banyak. Hello. Dia kenal saya lah guys. Hello. Okay, jom. Saya support sharpshooter dari jauh. Oh, bolehlah saya bagi damage je guys. So, tolong. Tak ada orang killer kat depan. So, semua ada. Sebenarnya ada defender seorang, ini seorang. Yes guys. MP5 kita guys. Eh, baby kita dah tambah range. Lawanya. Tapi reload lambat sikit. Lambat pun kita laju. Ya, awak masuk konten. Tanya. Let's go. Ya. Lawa ada orang hijau.
Terbaiklah. Sonoklah MP5 ni guys. Saya ni dah memang pakai MP5 dulu. SMG. Lepas tu dapat skin Thompson, saya dah tukar kepada Thompson guys. Sekarang ni saya memang pakai memang pakai ni lah. MP5 je lah. Dah lah tambah damage. Tambah damage lah. Tambah jauh range. Ni kita tukar kepada Scar. Scar lagi tinggi lah. Lagi mahal tu batang lagi tinggi. Ya, ha? Scar 3. Alright, jom. Jom, let's go. Yay! Oh, tak sampai juga. Range dia tak berapa jauh sangat, tapi okey lah. Seronok untuk dipakai. Saya nak bercakap dulu. Oh, laju je tangan je. Saya tengah takut tu guys. Saya tengah heal. Tapi dia pakai shotgun. So tu saya lari jauh sikit. Tapi tak apa, boleh. Jom MP5 lagi. Saya takkan berubah. Kita memang nak apa orang kata, review MP5 je ni. Masuk dengan baju lah. Lawa lah. Let's go, let's go. Oh tu, nanti kena tembak ni. Belakang lah guys. Dekat tepi ni ada orang tadi. Dia jalan. Alamak, jatuh. Seko lagi. Boleh nyorok kat sini ke? Oh, dia AFK semua lagi. Kesian orang guys. AFK. Jom, nak guna lagi MP5 ni. Tukar pistol ni. Tukar pistol kepada Thompson. Kepada yang jauh lah. Jauh kita pakai Scar lah. Okay. Kita main kat mana? Sini. Jom. Kita maju ke depan. Asal tak ada revive ni? Eh. Masa tak ada revive ni? Oh boleh. Tengok sekeliling eh. Alamak. Kawan kita need help. Tak nampak lah mana. Oh tu. Tak dapat lah kita.
Seorang lagi. Ah, kat belakang. Kelang kabut. Ah, tak dapat. Dah pergi dah tu. Apapun, okey guys. Saya suka amplifier yang baru ni guys. Saya dapat skin amplifier warna hijau sesuai dengan baju hijau saya tadi tu guys. Power saya kena biasakan dengan dia punya apa benda ni, skill, sebab skill tak sesuai dengan yang ni guys. Alright. So, kita light semualah. Light. Alright guys, amplifier apa nama dia eh? Jungle. Apa benda tah ya? Lupalah. Jungle lava. Range jauh, magazine dia tambah. So, kalau korang suka guys konten saya ni, korang jangan lupa hit the like button guys. Subscribe to channel saya, turn on bell eh, tekan button merah tu, tekan button loceng tu guys, supaya korang dapat notification dan korang tak miss saya punya video guys. Terima kasih bagi siapa yang tengok video saya ni sampai habis. Korang memang awesome guys. Korang jangan lupa juga share video saya, minta tolong, dan komen dekat bawah, nanti kita akan interact kat bawah. So, korang jangan lupa juga follow saya punya social media yang lain, iaitu Instagram saya Kamil Zaha, dan saya punya TikTok Kamil Zaha, saya punya Twitter Kamil Zaha underscore, dan saya punya Facebook gaming page iaitu Kamil Zaha G. Alright, korang jangan lupa juga masuk join saya punya group Telegram, fans group saya iaitu Kamilians. Korang boleh check it out dekat this link yang saya letak dekat bawah tu, description tu ada satu link tu, Kamilians Telegram. Kau tekan kat situ. Dan siapa yang nak main dekat Free Fire Max ni, korang boleh juga tekan dekat link yang saya letak kat bawah tu, kan? Nanti korang pre-register, lepas tu korang download lah. Okay, so di musim pandemik, jaga kebersihan guys, jaga jarak 1 meter, keluar bila perlu. Kalau kat luar, korang pakai lah mask, kerap pakai mask guys. Kalau seseorang tu buka mask, buka lah mask, pakai double mask lagi bagus guys. Lepas tu amalkan basuh tangan 20 saat guys. So akhir kata daripada saya, jaga diri, senyum selalu, dan yang paling penting, enjoy the life guys. Sampai berjumpa di next video, next content. Bye. Assalamualaikum.